yang buka mah biasa. Coba Nona Nina. Ulang lagi berarti ya? Iya, iya, iya. Ya. 1, 2, 3. Welcome to the comment! Gimana? Masa gitu doang, Dot and Dot? Masa gimana dong? Coba lagi sekali lagi. Padahal dengan suara gue kecil, kayaknya lebih gede ya. Tadi gue ngomong. Gak apa-apa. Ya. Oke, okay, anyway kita akan ngomongin tentang Memecu. Coba kita lihat yang pertama. Meme pertama. Lo punya teman gak? Punya. Mana? Kok gak ada? Nanti muncul kok kalau ada maunya. Iya, ini oh, memang miris ya. Pernah ada teman yang kayak gitu gak yang muncul saat ada maunya doang? Iya benar, kalau ada kebutuhannya doang. Ada. Kalau yang kita cari gak ada. Nona pernah kayak gitu? Iya pernah lah. Kayaknya ada cerita yang sangat ini. Enggak juga sih. Enggak ya? Ya pasti pernah aja. Tapi ikhlas ya Nona ya? Iya, pasti aja. Benar, karena tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Wis, bijak ya. Danang silver wise gitu loh. Ya, ya, coba kita lihat yang kedua. Yang kedua. Malam minggu kok di rumah aja? Situ mau homeschooling. Tapi saya agak gak ngerti apa hubungannya malam minggu sama homeschooling sih. Maksudnya kalau kita homeschooling kita di rumah terus gitu loh. Oh iya kan bener. Homeschooling pak, homeschooling. Oh, iya benar. Lanjut ya coba kita lihat ya. Selanjutnya. Transaksi telah selesai. Perlu transaksi yang lain, tekannya tekan tidak. Jika ragu, tekan bisa jadi. Bara. Selanjutnya coba kita lihat yang ini. Meme keempat. Orang kaya. Lu putus sama cewek lo ya? Iya dia mutusin gue. Lu gak cerita soal bokap lo yang kaya raya 7 turunan, ha? Gue udah bilang, sekarang dia jadi nyokap baru gue. Wah, udah banyak meme-meme curhat ini ya? Iya, ini. Seperti... Pengalaman pribadi Mas Danang kayaknya. Oh enggak ya? Oh enggak, saya. Enggak ya? Masa pacar saya jadi mama saya? Kan jadi bingung kitanya. Oke, meme kelima. Gila, Fast and Furious 7 keren banget. Gimana sis? Endingnya Adam Jordan nikah sama Lulu Tobing, sob. Salah, itu Tersanjung 7. Komentar pengen lihat Fast and Furious kita punya bajak ada. Yuk kita putar yuk sekarang. Oh gak boleh, gak boleh. Tonton yang asli, tonton di, asli bioskop. Di bioskop. Bioskop kesayangan Anda. Tapi jangan lupa juga nonton film Indonesia. Iya dong. Bangga film Indonesia. Ada film gak nanti cerita ya tentang proyek-proyek Nona iya, ya? Iya, tapi nanti ya. Siap. Banyak soalnya film Indonesia di bulan April ini ada Cokro Aminoto, ada... Filosofi Kopi. Filosofi Kopi, ada Toba Dream. Jadi jangan lupa nonton film-film Indonesia, jangan nonton film luar negeri aja. Gitu. Harus bangga juga sama perfilman Indonesia dan kan. Dan nontonnya jangan di YouTube ya, biasanya nonton di YouTube film Indonesia tuh. Jangan. Ya. Selanjutnya ini ada meme tentang disuruh makan. Kamu gak makan. Iya sayang, nanti. Sayang kamu makan dong, kalau kamu gak makan aku gak mau makan juga nih. Kamu duluan aja sayang, kalau kamu gak makan aku juga gak makan. Dan akhirnya mereka meninggal. Horor. Oh, iya. Gak ada yang makan akhirnya meninggal. Iya. Abis nyuruh-nyuruhan makan kan. Iya. Makan dong, kamu duluan deh, kamu deh, kamu deh. Gak jadi makan. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita hidup di zaman di mana siapa? Yang nanya. Masa? Bodoh. Terus? Peduli. Gitu ya, terus sampai mau memisahkan kita. Kebanyakan nonton dokumen, baca dokumen ditonton orang. Yeay. Lumayan, apalagi ada Nona Nina Zatulini kan. Itu dia, luar biasa sekali. Ini adalah co-host kesayangan kita, tepuk tangan buat Nina Zatulini dulu lah. Ya ampun. Karena kita sering main memecu, Nona Nina ya, kita banyak komentar di Twitter di @thecomment_net dan juga Instagram @thecomment_net_. Kenapa lu nggak samain aja sih, men? Iya, agak susah ya. Oh, udah ada yang pakai ya? Okay. Emang begitu. Akun palsu ya, kalau Instagram @thecomment_net itu akun palsu ya. Yang ikut ngirimin memecu dengan hashtag @thecomment. Meme commenters. Meme commenters itu dia ya. Ini dari Fazril _ P. Pesan mie ayam, 3 porsi. Pedes atau enggak? Mana gue tahu, kan mie-nya belum saya rasa. Iya benar juga kan ditanya pedes apa enggak. Iya, orang sering nanya gitu. Iya. Tapi
Ya bener-bener juga sih kayaknya ya. Anda menanggapinnya terlalu tegang. Saya agak bingung aja gitu. Bener-bener. Mau yang manis atau mau yang pedes gitu. Atau mau yang asin. Kan bener udah tanyain gitu. Terus kenapa di permasalahan? Ya, kita ikhlas aja. Kita lanjut aja. Musisi yang sedang naik daun tuh, lihat tuh. Dia lagi. Ini sering lihat nih, kayaknya di pad sering banyak nih. Ini udah banyak ya? Dari Rashi. Sedang naik daun? Iya benar. Dia real? Dia bermain gitar di atas daun. Masa sih, Nina? Iya, saya lihat kok gambarnya seperti itu, Pak. Udah! Iya. Lanjut lagi, dari Lutfi. Aku kangen kita yang dulu. Waktu kita masih bersama. Bukan, waktu kita gak saling kenal. Wow, bagus. Iya, bisa. Sarah tuh memang yang lagi ngetren yang ini. Bang, pesen bakso. Terus sambalnya digabung apa dipisah, deh? Dipisah tapi jangan kelamaan, ntar kangen. Ada lagi nih, ada meme-meme lucu. Sengaja gak diaduk, biar manisnya di akhir. Soalnya udah enak sama yang manisnya di awal. Manis di bibir. Terus mengungkap kata, mana kau tuduh aku lah sejarah. Pak, nyanyi pak. Enggak, saya gak mau. Kenapa? Ingatin masa lalu saya. Oh iya, cuma manis di bibir. Iya, dulu saya sama cowok saya diginiin. Dari tadi nih. Coba kita lihat yang selanjutnya. Mawar underscore flow, Nona cantik. Nah, ini ayah. Tolong kirimin ayah uang 500 ribu ke nomor rekening bla 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 atas nama Yanti. Ayah lagi di kantor polisi ngurus surat tilang. Makasih. Siapa? Ayah. Yang nanya. Jadi udah tahu itu biasanya penipuan tapi ditanggepin sama dia gitu ya. Itu kan lu kan kesedot pulsa lu. Iya kan 10 ribu. Gue pernah soalnya. Iya gue balas karena gue kesel kan, apaan sih? Gue balas cebat hilang. Tapi kok hilangnya 10 ribu? Iya disedot. Oh. Pulsa lu. Iya saya berdoa. Jangan balas SMS gak jelas gitu. Iya maksudnya gak pernah balas, kurang kerjaan aja yang balas kan. Iya sih, emang aku sendiri sih emang. Selanjutnya ada dari seorang yang gundul tapi menawan ya. Oki Gunawan, coba kita lihat. Saya rampok. Siapa? Saya. Yang nanya. Terus tiba-tiba di koran ada. Apa? Seorang pemuda meninggal karena membuat kesal perampok. Katanya meme-meme lucu, tapi gak ada yang lucu dari tadi. Iya nih. Ya, ada lagi gak sih? Hah? Ada lagi gak? Udah, ada. Udah terakhir ini ya. Adanya kue. Dari segmen 1 kita sudah memberikan pertanyaan lewat video apa yang Mas Darto akan lakukan. Ya selanjutnya di mana Nona hashtagnya? Hashtag apa itu? Ikutan di filter aja net. Betul sekali. Hadiahnya 5 juta untuk 5 orang pemenang ya. Iya, dan kita udah ada pemenangnya ya Mas Darto ya. Sudah ada di Twitter, kamu tinggal cek di @dokumen_net. Masing-masing 1 juta rupiah kamu dapat. Dan jawabannya adalah... Hui. Pak, ayo Pak kita pergi itu Pak, night safari kek, karaoke kek, skating. Ya elah dibuka email lagi. Udah tinggal kerjain aja susah. Pak itu email buat 2 hari lagi Pak, kenapa lo kerjain sekarang Pak? Bapak? Ah, wah semua ini. Ah. Ayo kita pergi main saja, jangan kerja saja. Ayo kita pergi main Bapak, jangan kerja saja. Tokali lo potato ni kani malo manikan oci bababa, bababa. Makan tuh kerja. Hei Imam Darto, kamu ini kerja terus kamu. Ini 86, taruh jangan di tempat barang bukti gitu, taruh tangan di atas meja. Iya, kita main dulu. Taruh tangan di atas meja. Oke, taruh dulu. Nah, begini. Ya. Ah.
di filter aja. Untung kerjaan udah selesai. Jadi bisa tidur. Eh? Tidur? Pak. Pak. Pak, jangan tidur. Pak. Pak, jangan tidur, Pak. Bapak. Pak. Yang jawabannya adalah? B. Mas Darto tidur. Tunggu, stop. Tadi gimana tidurnya? Gak jadi. Gimana tadi tidurnya? Mas Darto tidur. Masyarakat. Udah, stop. Aduh. Ya, dan pemenang yang beruntung akan kita umumkan di Twitter @thecomment_net. Betul. Dan kalau kamu mau lihat jawaban yang A, ya boleh ke YouTube juga ada ya. Iya. Nona, silakan diupdate. Selain pacarnya yang di Australia, kamu sibuk update apa lagi sekarang? Alhamdulillah FTV. Nggak habis selesai film kemarin, nanti tayang bulan Agustus, insya Allah. Film ada nanti. Nanti kalau misalnya udah mau tayang, baru gue kasih tahu. Tapi berarti kalau bu promonya di sini dong, promo filmnya. Iya. Dan nanti judulnya Sebuah Lagu Untuk Tuhan. Sebuah lagu untuk Tuhan? Mm-mm. Kamu menjadi sebuah? Enggak. Jadi apa? Saya di situ jadi anak-anak SMA gitu. Cocok. Masih cocok kan? Cocok kan? Tapi di situ pertama kalinya aku antagonis. Oh, kamu jahat? Jadi di situ jadi yang ngebully gitu. Rela kita. Jangan lupa tuh berarti Agustus nanti akan ada filmnya Dina Zatulini. Ya, insya Allah. Sebuah Lagu Untuk Tuhan. Ya. Baiklah, abis ini bakal ada Tonight Show yang masih ngomongin tentang di filter aja. Terima kasih Duten Duts. Terima kasih Dona Nina Zatulini. Terima kasih Mas Dana. Jangan bosen-bosen kemari ya. Pastinya. Ya, terima kasih yang udah ikutan kuis. Jangan ditonton episode selanjutnya dari The Comment. Cowok yang dewasa itu sekali sayang kamu hatinya bakal konsisten. Cok. Niki Demi kelangan piting, Cok. Terus apa? Jadi piting semalam kau. Kalau di tempat saya di Madura itu nggak gitu. Gimana? Nggak mulai-mulai. Tuh satu, dua, ada tiga, nggak mulai-mulai. Pak Ju mundur, Ju mundur. Nah ini dia nih, Sanjay Dut. Ditiup. Iyo gokil. Ih sedap, dipakai buat weightlifting tuh. Wih gila, muternya di atas keren, dia mundur. Tapi semua itu percuma. Karena saya kalah. Karena saya kalah. Dan saya tidak foto di tempat gym, di toiletnya seperti Mas Darto. Kapan? Gue gak gini-gini ya. Kapan? 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 Kapan